Halo, halo, selamat pagi. Ya, terang benderang Kota Kinabalu. Cuaca pagi ini agak cerah. Ya, ini yang bagus kan? Bekerja dengan cuaca yang cerah. Tapi sebenarnya ada juga mendung-mendung di awan di luar sana itulah. Tidak lama akan hujan juga ini saya rasa, tapi awal pagi ini cerah. Walaupun ada jalan agak basah sedikit sebab hujan semalam. Ya, saya baru sampai di KK dari kampung pagi tadi, awal pagi tadi. Pukul 4 jam 4 pagi tadi di kampung dari rumah kami di Kudat, dan sampai di sini lebih kurang sekarang jam 6.12 6.20 begitu. Dan saya sudah sampai di Kingfisher. Sekejap lagi akan sampai di hospital tempat saya bekerja. Hari ini saya berkongsi tentang memberi. Persoalannya, adakah Anda sudah memberi? Atau bagi Anda, memberi itu satu beban ataupun satu sukacita? Atau mana yang lebih Anda suka? Memberi ataupun menerima? Tapi biasanya manusia seperti biasa ini, macam kita ini, menerima itulah yang paling memberi sukacita kepada kita kan. Kita suka minta sponsor, dan bila dapat sponsor itu, wah, kita sangat gembira. Tetapi kita tidak pernah berusaha mengkalilah. Ada yang tidak pernah berusaha untuk memberi. Mereka lebih suka untuk minta sponsor. Mereka lebih suka meminta itu dan ini kepada orang lain yang mereka anggap mampu untuk memberi. Tapi sebenarnya kita pun mampu memberi mengikut kapasiti kita ataupun kemampuan kita. Setakat RM50, RM100 itu memang golongan biasa pun boleh mampu memberi sebenarnya. Dan memberi sebenarnya adalah satu exercise ataupun latihan rohani kita sendiri. Bila kita memberi, kita percaya bahwa kita tidak akan kekurangan. Bila kita memberi, kita percaya bahwa apa yang tertinggal bagi kita itu kita masih mampu untuk survive. Gitu. Dan memberi adalah petanda bahwa diri kita itu masih sehatlah. Petanda bahwa kita merasa berkecukupan. Memberi petanda bahwa kita membuahkan hasil. Ada buah-buah yang baik daripada kita. Ya, itulah buah kita sebenarnya. Saya sudah sampai di parking, tapi tiada security. Sampai begitu saja. Salam damai dari saya. Oh, ada sedikit security. Baru saya mau buka. Sudah sampai di parking. Itu saja catatan hari ini. Hari ini dari saya. Salam damai, selamat bekerja untuk kita semua.